tahun 2022 itu tahun yang sangat menegangkan. Kenapa hal ini disebut menegangkan? Karena akan banyak sekali konflik-konflik baru yang tidak pernah kita terduga sebelumnya. Konflik-konflik ini banyak dilakukan baik oleh aktor negara maupun aktor individu dan aktor kelompok yang memang punya kepentingan besar dalam jangka panjang. Tujuannya satu, kepentingan ini adalah bagaimana bisa menguasai dunia. Tentu hal ini membuat kita bertanya, untuk apa mereka ingin menguasai dunia? Jawabannya mudah, mereka ingin menguasai dunia karena yang pertama, mereka punya kepentingan yang harus mereka capai. Walaupun kita mengatakan kepentingan itu beragam, tetapi kepentingan beragam itu hanya mempunyai satu tujuan, yaitu bagaimana menguasai dominasi global. Yang kedua, karena kepentingan ekonomi, jelas bahwa ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting, istilahnya untuk mencari banyak kekayaan-kekayaan baru untuk memperkuat posisi mereka. Oleh karena itu diperlukan sebuah pandangan baru mengenai globalisasi di tahun 2022, karena ini memang tidak mudah untuk diterapkan ya, Pak. Ilmu hubungan internasional yang banyak mempelajari tentang globalisasi tentu harus mulai banyak melakukan pendekatan baru, dan disinilah kita harus banyak merancang teori-teori baru yang bisa menjawab pertanyaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jika peristiwa tersebut mengarah kepada sebuah konflik besar, yang harus cepat dicarikan adalah solusi bagaimana menyelesaikan konflik besar tersebut sehingga tidak mempengaruhi banyak negara untuk menuju ke ajang kehancuran. Ini dunia yang sudah sangat kompleks, dunia yang sudah penuh konflik. Oleh karena itu saya selalu mengatakan krisis ekonomi dunia tahun 2022 akan berjalan sangat lama, yang disertai dengan krisis pangan dan krisis energi. Saat ini ya kita harus jujur, itu telah terjadi. Kenaikan harga pangan terjadi di seluruh dunia. Terus itu juga krisis energi terjadi di seluruh dunia yang menyebabkan tingkat inflasi itu luar biasa besar. Dan hal ini sangat tidak menguntungkan bagi banyak negara. Jika negara di seluruh dunia tidak mempunyai ketahanan ekonomi yang kuat, maka ekonomi negara tersebut akan mengalami kehancuran total. Karena kenapa? Daya tahan mereka tidak kuat untuk tahan atau survive terhadap krisis yang terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana ya kita akan siap untuk menghadapi semua itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Setiap negara mempunyai daya tahan yang berbeda dalam menghadapi situasi krisis yang multidimensi di tahun 2022, seperti ya, terjadinya perang di Ukraina, Rusia, stok pangan dunia yang menurut banyak pihak banyak kekurangan ya, karena terjadinya global warming dan juga krisis energi karena pasokan gas dan minyak bumi dihentikan oleh pihak Rusia. Dan belum lagi dengan adanya krisis perang baru antara China dan Taiwan yang akan merusak rantai pasokan global. Karena kenapa? China dan Taiwan saat ini merupakan negara utama pemain di bidang ekonomi, di bidang teknologi, di bidang industri. Banyak perusahaan-perusahaan kelas dunia yang menyuplai produk-produk untuk manufaktur di seluruh dunia ini disuplai oleh China dan Taiwan. Jika krisis ini terus berlanjut, maka ya, kita akan sangat sulit untuk bisa menanganinya. Nah, yang menjadi pertanyaan juga,
Jika perang Taiwan dan Cina benar-benar terjadi, maka semua industri teknologi akan terhenti dalam produksi produk. Kita harus menghadapinya. Ini adalah skenario terburuk deh jika perang ini benar-benar terjadi. Apalagi Taiwan juga terus membeli senjata-senjata militer kelas berat deh, yang paling canggih dari Amerika dengan satu tujuan, yaitu bagaimana untuk mempertahankan diri mereka dari serangan Cina. Sementara Cina juga terus melakukan produksi massal senjata-senjata mereka yang telah diproduksi oleh mereka. Jadi Cina saat ini juga sebagai salah satu negara produsen teknologi baru di bidang militer. Cina juga mempunyai kekuatan militer yang tidak bisa diremehkan, walaupun Cina belum mempunyai pengalaman perang selama ini ya. Tapi Cina sekarang juga mempunyai banyak rudal balistik ya di negaranya, yang itu juga bisa mengancam banyak negara khususnya di Asia Timur. Hal ini tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, peran di Asia Pasifik ini diambil alih oleh Amerika ini masalah keamanan, karena hanya Amerika saat ini yang bisa mencegah untuk saat ini dominasi militer Cina di wilayah Asia Pasifik, karena Cina ingin kekuatan militernya ini menguasai wilayah Asia Pasifik. Tentu hal ini akan banyak menimbulkan konflik baru ya, baik konflik politik, konflik militer, dan juga konflik ekonomi. Jadi ya, kita harus siap menghadapi semua masalah yang sudah ada di depan mata. Oleh karena itu, bagaimana menciptakan perdamaian di kawasan Asia Pasifik? Tentu ini tidak mudah, karena kepentingan banyak negara-negara di Asia Pasifik sangat dipertaruhkan. Jadi keterangan singkat saya, Septo Indarto dari Global Strategis. Terima kasih banyak.